Pemimpin jangan hanyut mendengar suara pembudik. Itu pesan Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Paguh. Kata Muhyiddin, pemimpin yang hanya mendengar puji-pujian dan menolak teguran adalah disebabkan mereka dilindungi hijab manusia yang tidak ikhlas. Kita tidak mau membuat teguran. Dibiarkan begitu. Kalau tak dibiarkan begitu, kalau dibiarkan begitu, suasana bertambah baik tidak apa. Tapi suasana tidak bertambah baik. Confident masyarakat pada kepimpinan tidak bertambah baik. Mereka bertanya dengan saya, so what happened now? Apa nak jadi? Doa sajalah. Buka pintu hati. Supaya dia lihat. Jangan kadang-kadang kita ni sebagai pemimpin, kita nak melihat hanya di depan. Nampak okey, nampak okey. Yang keliling kita tak nampak. Dan kadang-kadang kita dikelilingi oleh penyokong-penyokong kita yang kata, it's okay sir, things are so good, don't worry. Everything is okay sir, yes sir, yes sir. Tambahnya UMNO perlu terus menjadi tunjang kepada kerajaan. Bagi memastikan kesinambungan itu, Muhyiddin sangat berharap UMNO bangkit menangani segala masalah yang membarah di dalam parti ketika ini. UMNO akan terkubur mungkin boleh berlaku. Apalah UMNO kalau UMNO tidak ada kuasa? Apa yang boleh dibuat oleh UMNO kalau UMNO tidak ada dalam kerajaan? Tuan-tuan akan jadi pembangkang. Nampaknya macam dah ke situ pada hari ini. Saya dah lama, dah 40 lebih tahun dalam parti. Saya lihat, ia waktu zaman pimpinan yang dahulu ada zaman senang, zaman susah. Tetapi kita dapat mampu pertahankan kedudukan kita. Yang terkini, saya belum pasti lagi.